Halo Sobat Angler, ketemu lagi bersama saya Pujo Dwi Amoro di Jopo Fishing Channel. Oke, di video kali ini saya akan merekomendasikan reel ultralight fishing yang menurut saya dari segi harga terjangkau tetapi kualitasnya lebih dari cukup. Jadi teman-teman yang masih bingung mencari reel ultralight fishing dengan budget tertentu, reel ini bisa menjadi pilihan teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjut membahas reel ini, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, support terus channel saya, caranya dengan like, comment, dan subscribe, dan hidupkan juga notifikasinya agar terima update video dari saya. Oke, langsung saja, ini dia reelnya. Oke, ini dia kardus reelnya. Dan ini reelnya. Jadi kita tidak unboxing ya, karena reelnya sudah saya tes. Kita taruhin aja kardusnya. Dia reelnya Ryobi Ultra Power 800. Oke, langsung aja kita lihat speknya ya, baca speknya ya. Di gear ratio dia mempunyai gear ratio 521 dan di drag dia mempunyai max dragnya di 3 kilo. Dan 6+1 ball bearing dengan berat 165 gram. Enteng banget kan? Oke. Kalau lihat dari tampilan, kita bahas tampilannya. Mewah ya. Hitam ini ketemu gold. Benar mewah kalau menurut saya. Bagus lihatnya. Lihat tuh. Dan dia sudah power handle. Saya kendorin lagi. Dia power handle, guys. Dan putarannya ini, kesan pertamanya waktu reel ini nyampe. Nyampe di tangan saya putar nih, smooth, bener-bener smooth banget. Smooth banget ini. Saya bilang nih, kayak Shimano, kalau Shimano kan emang terkenal dengan putarannya sangat smooth. Ini Ryobi ini emang smooth banget juga. Oke, lanjut di bahan rotor dan bahan bodi ya, dia sudah mengusung NCRT body dan rotor. NCRT sendiri berbahan 20% lebih ringan kalau dibanding dengan plastik dan 40% lebih kuat dibanding dengan plastik. Oke, cuman bukan plastik ini ya. Di spool dia aluminium spool nih. Spool aluminium. Dan di knob dia sudah menggunakan rubber knob nih. Ini knob seperti ini sangat nyaman buat reel-reel mini ya. Sangat nyaman, tidak usah pula besar-besar ya. Kecil sini segini saya sudah nyaman, dipegangnya juga sudah nyaman. Dan di kita bak lanjut di line rollernya sendiri dia sudah menggunakan stainless. Sudah menggunakan bearing ya, dan bearingnya sendiri stainless. Jadi aman buat teman-teman yang suka ngoyor. Aman. Oke, lanjut kita di bell arm. Bell armnya saya kurang suka sebenarnya. Kenapa kurang suka? Karena di reel size segini bell arm sebesar ini menurut saya kebesaran ya. Saya kurang suka ya bell armnya. Cuman nggak masalah karena dia stainless steel, kokoh, jadi kesannya lebih kokoh. Kita lanjut di buka, kita buka aja ya. Coba kita buka tutup drag spool, kita buka spool ya. Oke, kita buka tutup spoolnya. Ya, ini dia. Kan clicker drag ini. Clicker dragnya seperti ini. Clicker dragnya seperti ini dan yang poin lebihnya adalah reel Ryobi Ultra Power ini sudah menggunakan seal di tutup spool ya. Jadi aman, aman dari kemasukan air kalau dari posisi depan. Posisi depan sini dia aman karena sudah ada sealnya. Di spoolnya sendiri, dia belum menerapkan sistem air si spool yang dimana bibir spool ini terlihat miring. Kalau bibir spool ini terlihat miring seperti reel-reel Shimano ya, yang membuat
casting kita makin jauh atau long cast misalnya. Tapi nggak masalah, karena kemarin sudah saya tes ini bener-bener long cast ya. Oke, itu dia. Kita tutup lagi dulu. Oke. Ini saya pasang PE 0,6 kurang lebih 150 meter. 150 meter hanya dapat segini. Ini di 10 Ryobi Ultra Power 800. Jadi teman-teman kalau mau lebih pas lagi, mau pasang PE-nya berapa? Teman-teman kalau mau pasang PE-nya 150 meter dan size-nya 0,6. Kalau mau pas itu di Real Ryobi yang Ultra Power 500. Karena dengan Ultra Power 800 dia hanya beda di spool ya. Body semua sama, plug hanya beda di spool. Kalau 800, size 800 ini dengan PE 0,6 masih terlalu jauh. Kurang pas lah kalau menurut saya. Cuman tidak perlu penuh-penuh juga, karena kalau kalian memasang PE sampai sebaris dengan bibir spool ini, rata dengan bibir spool ini, itu rentan backlash, rentan brightness lah ya, PE kusut. Dan satu lagi yang saya suka dengan reel ini adalah poin lebihnya nih ya, suara drag-nya guys. Gurih. Ini dia nikmat banget kalau suara drag ini. Gurih banget ini. Yap, itu dia reel-nya. Reel Ryobi Ultra Power 800. Sebenarnya saya nyesel beli reel ini. Kenapa saya nyesel? Karena kenapa nggak dari dulu saya beli reel ini? Setelah saya tahu spek dan saya coba di langsung tes ya, saya langsung tes, wah gokil, enak banget dari dulu. Oke, segitu saja review reel televisi dari saya Pujo Dwi Anggoro di Jovovision.